akan tinggal di sini hingga hari kiamat. Wahai anjul anjul alhamdulillah, janganlah kali-kali ributkan pengakuan dan perjanjian itu di dalam dunia itu kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Oleh itu mereka akan datang, maka janganlah kamu gentar dan takut, karena mereka dulu mereka menghormati Allah seperti kamu dulu. Mereka akan bertanya kamu setiap pengakuan kamu semua, apakah mendekatkan dan kamu hidup dan mati kamu di atas agama aku. Di masa itu katakanlah kepada mereka, Allah Tuhan, Allah Tuhan aku yang sebenarnya. Apabila ditanya lagi, maulah kamu jawab, Allah Tuhan aku. Pada kali yang ketiga dan kali yang terakhir sekali mereka menoal, janganlah kamu jawab dengan tidak mempastik, janganlah kamu berasa kemaksudan dan tahu kepada mereka, Allah Tuhan aku, Muhammad Rasulullah Nabi aku, Islam agama aku, Al-Quran, Quran, Pendaman dan Ikutan aku. Baitullah dengan tempat malam kewajiban aku dan orang Islam sendiri. Saya mengatakan Allah di utama aku. Manakala hidup dan mati aku dapat ucapan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wahai Alhamdulillah Alhamdulillah. Inilah dan bukanlah bersungguh-sungguh kenyataan dan kesenangan aku ini buat selama-lamanya. Sekiranya ditanya kepada dari hal Muhammad, maka Tuhan Allah kamu jawab bahwa sebenarnya beliau pesuruh Allah dan Tuhan yang telah menyampaikan kepada kami keterangan keterangan dan yang manusia ini telah beriman dan mulai agar wahai saudara semua bahwa sebenarnya beliau untuk orang yang kubur selalu mengkodam dibagikan masjid untuk keamalannya melalui titik seluruh penyekatan barakan naik masjid dan berapa penyelesaian semuanya benar tetap berlaku bahwa ini